Welcome back my YouTube channel Okti Ade. Ya, di videoku kali ini aku mau share lagi tentang video tutorial foto menjadi video yang unik untuk story WA maupun story Instagram. Seperti ini. Oke, enggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya langsung ya. Kalian buka aplikasi KineMaster-nya. Kalau sudah dibuka seperti ini, kalian klik tanda plus sebelah kiri yang ini. Oke, langsung aja kita pilih aspek rasio durasi 1:1. Kalian langsung ke media bagian kalian pilih bahan-bahan foto yang mau kalian edit. Aku sudah menyiapkan foto-fotonya. Oke, langsung aja klik foto-fotonya. Sudah checklist. Aku perbesarin dulu ya nih. Sudah klik tanda sama dengan yang di bagian kanan. Checklist. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kan tadi tampilannya ada seperti foto cepat ya. Caranya biar mudah kayak gini. Klik begini samping. Nah, ini yang foto yang tadi kita pepetin ini. Kalian duplikat aja semuanya. Nah, ini kan udah jadi dua-dua ya. Kita mulai dari awal ke yang tadi diduplikat yang ini ya. Ini kan udah jadi dua. Kita ke posisi sini. Nah, sini ini terus ini pindah ke sini. Nah, seperti ini. Kalau kalian merasa masih kurang, kalian duplikat lagi saya tadi ya, yang satu ini. Nah, udah, ini pindahkan lagi ke sini yang bagian akhir biar gampangnya ya. Ini lagi dan satu lagi. Oke, kita cek ya. Ini ya, jadi seperti ini. Kalau sudah, oke, kalian klik yang tengah ini. Nah, ini. Nah, ini kan tidak keterangannya tidak ada ruang untuk menerapkan efek transisi. Nah, kalian itu fotonya ini yang sebelah kirinya dikasih ruangan. Nah, segini aja. Terus klik lagi. Nah, jadinya seperti ini. Aku pakai yang klasik transition ya. Terserah kalian mau pakai apa. Di KineMaster itu banyak, tinggal kalian download. Didapatkan lainnya kalian bisa download ya. Kalau aku pakai classic transition aja, yang pakai yang zoom out. Nah, seperti ini. Kalau udah checklist, nah kalau udah seperti ini langsung pasang efeknya ya. Kita ke bagian lapisan, ke media ini, kalian ke titik-titik tengah yang ada di atas itu ya. Ini pulin ke geser ke checklist tadi ya. Pulin ke bawah terus di menyampur di bagian layar. Kalau udah checklist jadinya seperti ini. Nah, ini kan foto yang terakhir belum nyampur ya. Kalian klik terus ke penyesuaian warna ke bawah seperti ini. Oke,
Kalau sudah, sudah seperti ini ya. Checklist. Nah, kita langsung aja ke tulisan ya. Kalian klik lapisan lagi ke bagian teks. Kalian terserah mau pakai apa, aku sudah menyiapkan, tinggal tempel langsung. Udah seperti ini ya. Kalau sudah pilih, kecilin dulu ya. Kalian ke bagian bagian huruf ya. Aku pakai, kalian terserah mau pakai apa aja. Kalian download di KineMaster juga banyak. Aku pakai yang ini aja, Destiny Script Ball. Oke, kalau sudah checklist. Nah, seperti ini ya. Kalian ke bawah bagian bersinar. Ke bagian bersinar itu aku pilih warna kuning. Pullin checklist. Jangan lupa di ini ya, geser ke kanan ini. Nah. Oke. Kalau sudah seperti ini, bayangannya kita ubah ke kuning ya. Kalau sudah checklist, kalian terserah mau pakai warna apa aja, yang penting pas itulah. Kalau sudah checklist, kalau sudah seperti ini, kalian ke lapisan lagi, ke bagian media, kill media kalian. Kalian punya apa, Instagram, Facebook, atau sebagainya, masukin aja. Aku Instagram saja ya. Kalian ke bagian kepemangkasan, bagian topeng, tulis bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kecilin. Terserah kalian mau di atas atau di samping. Kalau aku taruh sini saja. Oh, sebentar. Nah, udah. Kalau sudah pas, kita checklist. Nah, udah, kalau sudah seperti ini, kalian ke lapisan, ke bagian teks lagi. Kalian tulis nama Instagram kalian. Ini Instagram aku ya. Pilih. Kita ke atasin dulu, kita ke teks lagi. Aku pakai yang ini, Droid Science Mono. Kalau sudah checklist, kalian ke bawah, ke bagian bersinarnya kalian tipis kayak seperti ini. Kalau sudah, kecilin, pasin. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah checklist, kalau sudah seperti ini, kita masukin musiknya saja langsung ya. Musiknya terserah kalian mau pakai apa aja. Kita pakai musik YouTube aja ya. Oke, kita pakai musik yang di YouTube aja ya. Kalau kalian terserah mau pakai musik apa aja, aku cuman contohnya. Kalian terserah mau pakai musik apa aja, boleh. Mau DJ, mau dangdut, mau pop, apa atau religi, terserah kalian. Ini pakai ini aja ya. Ada. Kalau sudah checklist, kalau sudah checklist ya seperti ini. Ini seperti ini. Kita putar dulu ya. Coba kita pasin. Ini kita pepetin aja nggak apa-apa. Ini. Kita fullin ya.
Biasanya aku pakai 30 menit sini buat story Instagram, WA juga bisa. Oke, kita langsung bikin aja soalnya nggak dah kalian ini fullin juga ya, nanti kita coba sama musiknya. Sudah coba. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal ekspor. Kalian pergi ke titik-titik tiga yang di bagian kiri. Kalau sudah ya, kita ekspor aja. Kalian terserah mau pakai durasi berapapun, mau terserah berapapun. Kalau sudah, kalian ekspor saja. Oke, cukup sekian dari aku ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian dan semoga apa yang ku sampaikan untuk kalian semoga bisa dipahami. Dan untuk kalian yang belum bisa, semoga kalian bisa, dan aku hanya bisa menyampaikan dengan apa yang aku bisa. Oke, dan terima kasih sudah menonton di channel YouTubeku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ke share, dan share ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa lagi. Dan tunggu saja ya tutorial-tutorialku yang selanjutnya. Bye-bye.